Halo Sobat BP. Pelatih Cina Chen Qiqiu atau yang lebih akrab disapa Verguso oleh BL Indonesia kehabisan akal saat melawan Leo Daniel di round 16 Malaysia Masters 2023. Bagaimana tidak, anak asuhnya He Jiting Zhou Haodong tak berkutik dengan kekalahan straight game 14-21, 13-21 melawan pasangan ranking 9 dunia ini. Dengan kemenangan ini, Leo Daniel kini unggul head-to-head 3-0 atas pasangan Cina ranking 12 dunia ini. Nah, saking frustasinya Verguso lihat penampilan anak asuhnya, Sobat BP, ia sampai tertangkap kamera geleng-geleng di poin 6-13. Jarak poin yang jauh ditambah penampilan buruk Heizhou pastinya menjadi sebab utama. Kalau menurut Andin wajar sih Leo Daniel tampil pede di laga ini. Soalnya di pertemuan terakhir mereka aja, Daniel sampai main tengil lawan jagoan Cina ini. Aksi nakalnya ini terlihat saat unggul jauh di final Indonesia Masters 2023 kemarin. Smash silang yang ia lepaskan sukses menembus pertahanan Cina. Akibatnya, Daniel langsung selebrasi tengil dengan mengangkat kedua tangannya. Tak sampai di situ, Daniel kembali berulah di rilis selanjutnya. Pukulan lawan yang memanjang ke sisi belakang lapangan disambut Daniel dengan pukulan angin. Akibatnya, penonton yang membanjiri istora langsung bergemuruh dibuatnya. Nah, di laga Malaysia Masters kemarin, Leo juga sempat menunjukkan aksi nakalnya dengan lompatan kosong di depan net saat mereka unggul 4-0 di awal game pertama. Aksi ini terbukti merusak mental Cina hingga terus tertinggal jauh hingga angka 13-6. Sempat memangkas jarak menjadi 10-14, Cina akhirnya menyerah di game pertama lewat net silang cantik dari Leo. Di game kedua, Cina tak lagi menunjukkan tekadnya untuk menang. Gestur mereka sudah terlihat ogah-ogahan untuk bermain. Serangan beruntun yang dilepaskan wakil Indonesia benar-benar tak mampu diredam anak asuh Verguso ini. Dan pada akhirnya, sergapan Daniel di depan net menutup kemenangan untuk Indonesia.